Nah, teman-teman pernah nggak waktu main badminton, terus pinjam satu raket teman kalian ya, terus cobain raketnya. Terus tanya kan, wih senar apa nih kok enak banget. Nah, ini jadi pengalaman baru untuk saya juga, saya ada coba raket teman saya ya. Nah, jadi saya tuh coba-coba tepuk-tepuk gitu, di pemanasan gitu. Nih, ternyata senarnya enak banget. Nah, jadi saya tanya nih sama temen nih, senarnya apa ya? Kok enak banget gitu kan, ternyata senarnya tuh ini loh. Mizuno MZ67. Nah, yang bakal saya review hari ini ya. Saya sudah pasangin di raket saya juga. Jadi kami itu menyebutnya itu senarnya Spider-Man ya kan, karena warnanya merah biru gitu temanya kan ya. Tapi senarnya itu senar Mizuno ya. Oke, nah reviewnya kayak begini ya. Ini packaging kayak begini, simple aja seperti yang saya pernah bahas juga. Teman-teman bisa cek di playlist saya ya. Saya kan pernah review senar Mizuno MZ66, MZ63. Nah, ini sekarang ini giliran MZ67. Jadi lebih sedikit lebih tebal daripada yang biasa ya, standar yang 66 dia ya. Kalau packaging depannya simple aja, Japan Technology by Mizuno ya. 0,67 ya ini di catatan ya, karena dia tuh 67 ini sudah sebagai tandanya. Terus kalau di depannya simple banget sih, nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau di bagian belakang ada spesifikasinya nih. 0,67mm juga ditulis lagi. Sudah itu dia punya core sama outernya ada ditulis di sini juga. Nanti saya bakal zoom aja untuk teman-teman lihat ya. Kalau core-nya tuh high intensity multifilament, dia punya outernya tuh ada titanium coating. Nah, jadi kalau secara fisiknya kalau dipegang nih jadi agak sedikit licin ya, karena dia ada coating untuk menambah durabilitasnya aja sih biasa kalau ada coatingnya. Nah, terus spesifikasinya kayak begini. Nah, ada di sini ya. Powernya tuh 8.5/10 ya, kontrolnya 9, durability-nya 9.5, resiliensinya 9, heating sound-nya 9, jadi hampir penuh ya. Nah, kalau heating sound-nya kurang lebih kayak begini nih. Nah, jadi untuk senar tebal, senar 0,67 ini heating sound-nya ini tinggi banget, nyaring banget ya. Jadi ini itulah yang menarik perhatian saya. Jadi saya tuh tanya teman saya tuh kan, dia pakai senar apa? Kamu tuh pakai senar apa sih kok nyaring banget? Saya tadinya pikir dia pakai senar tipis, yang 0,62 atau 0,63 gitu ya, atau 0,61 malah yang kayak aerosonic ya. Ternyata bukan. Dia malah pakai senarnya tebal. Nah, jadi itu yang bikin saya penasaran. Nah, jadi itu buat spesifikasinya dan tampilannya ya. Dari soal warnanya juga kalau teman-teman bisa lihat, ada warna-warnanya ini unik banget lah, perpaduan dua warna, bukannya kayak senar pelangi kan warnanya tuh beda-beda gitu ya, atau senar yang kayak kayak senar-senar hybrid kayak aeropad kan beda juga, satunya merah satunya putih. Kalau ini nih kayak bercampur-campur gitu warnanya, bagus ya. Kalau saya sudah tes juga di lapangan, saya ada bawa beberapa game sama saya ada tes juga sama teman saya ya. Kalau untuk lob sih enak banget lah, repulsinya tuh tinggi banget ya kalau saya bilang ya, maupun untuk senar tebal ya, jadi asik sih dipakai ini. Nah, jadi untuk lob nggak ada masalah, untuk smash juga boleh dibilang ini powernya gede lah ya, enak ya. Asik lah pokoknya dipakai, hitting soundnya juga enak, jadi menggelegar gitu, tum 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 gitu, asik dipakai ya. Untuk defensif juga nggak ada masalah sih, enak juga ya. Memang raketnya juga saya sudah kebiasaan pakai ya, jadi enak. Untuk drive juga oke. Jadi boleh dibilang hampir semua aspek tuh dia tuh merata gitu ya, asik untuk enak dipakai gitu lah. Untuk harganya juga yang terjangkau gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk review pemakaian waktu di testing, waktu dipakai dalam game itu boleh dibilang saya ini puas banget sama ini, ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak kira-kira kelemahannya? Kalau di kira-kira sih, kalau menurut saya sih senarnya ini kalau karena saya pasang itu di 27 lbs ya, mungkin waktu saya taruh di toko tuh mungkin dia agak di pre-stretch gitu ya, dikencangkan sedikit. Jadi terasanya tuh agak ke hard feeling gitu teman-teman. Jadi agak terasa keras gitu ya. Jadi untuk awal-awal waktu adaptasi pertama kali sih memang agak kurang nyaman. Tapi begitu sudah dipakai agak berapa lama, sudah kayak 2-3 game gitu dipakai, sudah mulai terbiasa dengan feel-nya ya. Ini senarnya enak banget. Nah gitu, jadi ini penilaian pribadi saya aja. Setelah teman-teman tahu kira-kira pemakaiannya kayak begini, nah harganya berapa gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di marketplace, harganya itu Rp60.000 senar MZ67 ini ya. Jadi harganya tuh menengah lah, nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalkan sama upah pasangnya mungkin 20 atau 30 ribu, masih di bawah 100. Nah, untuk senar ini, kalau pengalaman saya pakai Mizuno yang lain, yang kayak MZ66 sama MZ63 itu durability-nya agak kurang. Nah, tapi kalau ini, saya sudah pakai sekitar 3 game lah ya. Kalau saya kemarin coba ya, sudah dari minggu-minggu kemarin saya coba. Belum ada tanda-tanda keluar bulu sama sekali. Jadi boleh dibilang dia punya titanium coating ini memang berfungsi untuk durability-nya lah, bagus gitu ya. Jadi saya memiliki kayak harapan yang tinggi lah, untuk durability-nya pasti lebih baik lah daripada yang MZ66 yang nggak ada coating gitu ya. Oke, jadi review saya ini simple aja sebenarnya. Saya mau kasih kayak sharing pengalaman aja pakai MZ67 ya. Saya puas sama senar inilah. Pokoknya teman-teman kalau yang pengen coba yang 0,67,
Jadi dia tuh di antara 0,66 dan 0,68. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Repusinya dapat, durability-nya pun juga dapat gitu ya, dari di antara senar tebal dan standar gitu ya, di tengah-tengah gitu. Oke, sekian aja review dari Badminton Channel. Senar ini recommended, kamu boleh coba. Oke. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikutin terus Badminton Channel. Maupun kadang-kadang saya agak lama upload karena terkendala sama kerjaan saya. Nah, tapi teman-teman, makasih sudah nonton. Stay tune terus.